swasta. Hey semua, balik lagi ya ke channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar atau chord versi gampangnya ya. Lagunya Mas Do yang judulnya itu Kisinan atau Malu ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Oke, lagunya ini enak dan viral ya teman-teman. Lagu ini di request oleh salah satu subscriber di sini. Oke teman-teman, saya coba pakai bahasa Jawa ya. Engkau bakal enak giveaway apa hadiah ke channel ini ya. Lek meh 1000 subscriber. Caranya gampang banget. Awakmu iso entuk gitar sing beruntung. Caranya subscribe channel Puncak Record. Gue linknya ada yang ngisor ini. Terus jolali follow TikTokku. Engkau caranya di random picker ya neng komen-komen gue. Jelali subscribe terus komen yang video sing jenenge Aulia Fitrah. Oke, moga-moga awakmu beruntung sing entuk gitar akustik kena ge belajar. Terus ana dhuwit 300 karo 200.000. Sing 300 kuwi kena mbok gawe ganti senar, sing 200.000 kuwi yo kena mbok gawe ganti senar. Terserah mu cah mbok gawe opo. Sing penting bermanfaat. Oke, semoga kalian beruntung. Langsung aja kita ke cara genjrengannya ya, teman-teman. Oke. Lagunya Mas Do, judulnya itu Kisinan. Oke, genjrengannya standarnya genjrengan ya. Polanya down down up down up down 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 up. Oke, kayak gitu. Kita ke intronya dulu. Oke teman-teman, chordnya seperti itu ya. Oke, ini ada trik untuk kalian yang pemula. Tadi kan ada chord kayak gini ya. Apa kowe ra ngerti? Apa ra rumangsani? Nah, G on fifth ini. Nah, tinggal ini aja bassnya dulu nih. Oke, terus tadi ada B minor ya di bagian refnya. Contohnya kayak gini. Tewas takut telit tenang, sayangku es ora kurang-kurang. Nah misal kalian masih kesulitan pakai yang kayak gini, kalian pakai G aja kayak gini ya. Tapi bassnya nanti yang dipetik yang B. Contoh. Tewas takut telit tenang, sayangku es ora kurang-kurang. Gitu ya, gini tapi B nya ini yang dipetik. Ya direkam. Lebih bagus lagi kalau yang tengah bisa di sini.
minor 7 ini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kalau mau versi petikannya nanti saya bikinkan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar gitar lagu ini. Terima kasih.